Mau bikin border otomatis kayak gini? Gampang! Simak video ini sampai habis ya! Yang pertama, blok sel sesuai kebutuhannya kayak gini. Lalu pilih conditional formatting, lalu pilih new rules. Terus, pilih yang paling bawah untuk custom formulanya. Kemudian, tuliskan formula seperti berikut ini. Yang berarti, border akan otomatis kalau selnya nggak kosong. Selanjutnya, kita pilih format. Lalu pilih fill untuk memilih background warna sesuai dengan keinginan kamu. Lalu pilih border dan pilih outline. Terakhir, tinggal klik OK. Lalu, kamu bisa ketik data di kolom dan border akan muncul otomatis. Mudah kan? Kalau kamu pengen pelajari trik yang lain, kamu bisa belajar dan ikut ujian sertifikasinya di MyEduSolve. Get certified, be qualified.